Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri Wa ahlul uqtatan milisani Yafqaw qawli amma ba'du Faslun fasal Wa idha aroda Ayyang sorifa Kalau sudah selesai sholat Sudah selesai salam Selesai zikir Kemudian pengen pulang Wa idha aroda ayyang sorifa ketika ingin pulang kembali ke rumah masing-masing faingkana kholfahu jadi sebelum kita pulang kita selesai sholat sudah sudah selesai sholat sudah salam sudah zikir faingkana kholfahu nisaun kalau di belakang jamaah laki-laki itu ada perempuan kan jamaah perempuan itu harus di belakang laki-laki tidak boleh di, di samping laki-laki kecuali kalau di samping itu terpisah kalau di belak kalau tidak ada sekat itu jamaah perempuan di belakang jamaah laki-laki Fa'inka nakhol -laki. fahunisaun <tik> 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 kalau di belakang jamaah laki-laki itu ada jamaah perempuan istahabba ayyal batha hatta yang sorifan nisa'u maka dianjurkan disunahkan untuk diam sejenak untuk tidak kemana-mana untuk duduk aja di situ sejenak hatta yang sorifan nisau sampai jamaah kaum ibu-ibu kaum wanita itu berbalik menuju ke rumahnya pulang jadi pulangnya jamaah laki-laki itu menunggu pulangnya jamaah perempuan. Jadi jamaah perempuan biar pulang dulu, baru jamaah laki-laki. Jadi keluar dari masjid itu perempuan dulu, baru laki-laki. Jangan ada laki-laki yang mendahului perempuan kalau keluar dari masjid. Walayah talit nabir rijali. Jangan sampai laki-laki bercampur dengan perempuan. Jadi kalau begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Langsung keluar Perempuan sedang keluar Laki-laki juga keluar Nanti akan bercampur di situ Tidak boleh bercampur seperti itu Lima ruwiat Ummu Salamah radhiyallahu an ini berdasarkan riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama Rasulullah itu kalau sudah mengucapkan salam salam sholat assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah sudah mengucapkan salam kemudian berdikir kalau sudah mengucapkan salam dan berdikir seperti itu komen nisa u? maka para ibu-ibu jamaah perempuan itu langsung berdiri berdiri ngapain mau pulang pulang ke rumahnya kinayak tadi salamahu Koman nisa uhi tadi salamahu. Jadi setelah selesai salam tadi, setelah selesai sholat maksudnya para jamaah perempuan kemudian terus berdiri dan pulang. Fayam kusu yasiron. Jamaah laki-laki menunggu sebentar. Tidak boleh begitu jamaah perempuan berdiri, laki-laki juga berdiri, perempuan keluar, laki-laki juga keluar terus bergabung bercampur di situ nah, itu tidak boleh makanya biarkan ibu-ibu jamaah perempuan keluar dulu kemudian baru yang jamaah laki-laki itu diam sejenak di situ berpikir ke berpikirlah baca Alquran lah atau sholat sunnah lah atau apa saja baca Al-Quran yang penting sampai jamaah perempuan tadi sudah pulang duluan. Begitu indahnya Rasulullah mengatur kita untuk hidup berjamaah di masjid. Jadi tidak bersenang-senang karena ada perempuan kemudian kesempatan nah, tidak boleh seperti itu. Jadi perempuan biarkan dia pergi dulu, biarkan dia pulang dulu, baru bapak-bapak setelah selesai itu baru... Pulang qabla ayakuma sebelum berdiri artinya apa artinya ketika ibu-ibu sudah selesai uh, imam sudah selesai uh, salat kemudian ibu-ibu keluar begitu ibu-ibu keluar bapak-bapak tunggu sebentar dulu Untuk, duduk sebentar dulu yang ya yasiron jadi duduk sebentar dulu jangan langsung berdiri. Setelah mereka selesai, ibu-ibu selesai keluar dari masjid, baru bapak-bapak boleh keluar dari masjid. Qala Zuhri rahimahullah menurut Imam Zuhri rahimahullah fayura dan ini sudah didiskusikan. Jadi begitu pendapatnya Imam Zuhri. Jadi kalau seandainya uh, selesai sholat, ibu-ibu sudah keluar, Bapak-bapak baru boleh keluar. Ibu-ibu sedang keluar, bapak-bapak tunggu sebentar. Baru setelah mereka keluar semua, baru bapak-bapak keluar. Ini yang dikatakan oleh Imam Zuhri. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. An makatahu liymsarifan nisa'u qabla ayudriknar Diamnya laki-laki itu pada saat ibu-ibu keluar dari masjid itu Jangan sampai bapak-bapak melihat kepada ibu-ibu tadi Artinya ibu-ibu tadi itu keluar dari masjid itu dengan segera sebelum terlihat oleh kaum bapak-bapak Makanya di sana dikatakan anna maka tahu liung sarifan Nisa dari Ayyu jaru sebelum bapak-bapak itu melihat perempuan-perempuan yang ikut Sholat itu perempuan-perempuan yang ikut Sholat itu sudah keluar dari masjid jadi perempuan lebih dahulu keluar dari masjid waida arada ayungsariah ketika seseorang pengen keluar dari masjid pulang dari Sholat tawajah Fi jihati hajatihi fokus ke arah mana tujuannya jangan mundar mandir jadi kalau mau keluar dari masjid fokus ke arah mana tujuannya kalau tujuannya ke arah selatan ya dia belok ke selatan kalau tujuannya ke arah utara ya dia belok ke utara jangan tujuan ke arah ke selatan dia ke utara dulu baru ke selatan tidak boleh yang seperti itu itu namanya mundar mandir jadi fokus saja yang rumahnya di arah selatan, dia pun jalan mengarah ke selatan, rumahnya di arah kiri, dia pun jalan ke arah kiri. Begitu seterusnya. Lima ruya Hasan rahimahullah berdasarkan riwayat dari Hasan rahimahullah. Karena ashabur rasulis. Karena ashabu rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Para Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusaluna fil masjidil jami'i. Mereka sholat di masjid secara berjamaah, sholat di masjid jame' sholat di masjid tempat mereka berkumpul. Jadi mereka rame-rame pergi ke masjid dan mereka sholat berjamaah di situ. <tuh> Setelah selesai sholatnya. Wahmengka nabi minki bali bani yatim sahabat nabi yang rumahnya dari arah bani yatim an yasarihi. mereka keluar dari masjid itu dari sebelah kiri. Jadi karena bani yatim itu berada di sebelah kiri masjid, maka orang-orang yang rumahnya dari ke arah bani yatim, maka mereka keluar dari masjid ke arah Bagian kiri dari masjid, wa makana, baituhu mimma yali bani salim. Sementara itu, sahabat-sahabat yang rumahnya dari arah bani salim, insarovah an mereka keluar dari masjid, mereka kembali dari masjid itu, bertolak insorofa itu kembali dari masjid itu dari sebelah kanan kalau rumahnya sebelah kanan masjid dia keluar masjid sebelah kanan. Kalau rumahnya dari sebelah kiri masjid, dia keluar dari masjid juga dari sebelah kiri. Jadi sesuai dengan kebutuhannya yakni bil Basrah yaitu yang sebelah kanan yang dimaksud dengan e, Bani Salim itu adalah di daerah Basrah. Wa in lam yakun lahu hajatun kalau tidak ada hajat apa-apa, tidak ada hajat apa-apa, artinya Rumahnya tidak sebelah kanan dan juga tidak sebelah kiri. Kalau tidak ada hajat apa-apa, rumahnya tidak pada arah itu. <tik> Maka, lebih bagus kita keluar dari masjid itu dari sebelah kanan. Kenapa kok begitu dibagi? Karena di dalam masjid tadi itu rame orangnya. Kalau semuanya keluar dari sebelah kiri, maka akan berjubel-jubel di situ, akan berdesak-desakan. Kalau semuanya ke sebelah kanan akan berjubel-jubel. Makanya yang pu, yang rumahnya dekatnya sebelah kanan, maka dia pintu kanan, rumahnya sebelah kiri, maka dia pintu sebelah kiri. Dan Rasulullah itu lebih senang e, melalui sebelah kanan. Makanya dikatakan kalau tidak ada hajat seperti itu fal <meng> ula Maka yang lebih utama adalah keluar dari, dari, masjid itu melalui pintu yang sebelah kanan. Kenapa kok begitu? Karena Nabi itu lebih mengutamakan yang kanan. Di anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena yuhibbul yuhibbut tayamana karena nabi itu lebih senang mengambil yang kanan Fikulishain dalam hal sesuatu, jadi nabi itu lebih menyenangi yang kanan. Semuanya dilakukan oleh nabi itu yang kanan, kecuali dalam hal yang kotor-kotor seperti istinja atau cebok itu nabi seneng dengan yang kiri. Yang baik-baik nabi seneng dengan yang kanan, tapi yang buruk-buruk seperti najis itu tadi nabi eh, mendahulukan dengan yang kiri. هدانا الله واياكم اجمعين ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعلى سيدنا محمد في القلوب وداوائها وعافية الابدان وشفائها و. نور الأبصار وزيائها وعلى